Pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di tempat pelayanan publik, pihak Kelurahan Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Kamis siang melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan ke seluruh sudut kantor yang ada di Kelurahan Leuwi Gajah. Sejumlah petugas BPBD bersama pihak Kelurahan Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan ke hampir seluruh sudut bangunan perkantoran Kelurahan Leuwi Gajah. Penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 di Cimahi. Pasalnya, kantor kelurahan menjadi tempat pelayanan publik yang sering dikunjungi masyarakat untuk keperluan administrasi. Terlebih Kota Cimahi termasuk Kelurahan Leuwi Gajah hingga saat ini masih berada di zona merah rawan penularan COVID-19. Dalam rangka antisipasi pencegahan penularan virus COVID-19, karena Kelurahan Leuwi Gajah merupakan tempat pelayanan publik yang mana pada saat ini banyak keluar masuk warga yang kita tidak tahu apakah mereka sudah terpapar atau mereka sehat atau OTG, kita kan tidak tahu. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh, olahraga. Penyemprotan disinfektan tersebut pun dilakukan secara berkala yang diharapkan penularan COVID-19 di Kota Cimahi dapat meminimalisir hingga akhirnya kembali dinyatakan sebagai kota zona hijau rawan penyebaran virus COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.